semuanya, selamat datang lagi di channel YouTube-nya aku, Tina Gununa. Jadi di video kali ini, aku mau kasih tutorial ke kalian cara menambahkan filter pantun gombal di Instagram yang lagi viral itu loh. Nah, sekarang kita langsung aja masuk ke Instagram kita. Oke, di sini aku udah masuk di Instagram-nya aku. Terus kita langsung aja ke story. Nah, di sini kita download dulu filter pantun gombalnya. Caranya kita geser ke sebelah kanan. Nah, yang di bawah ini ya. Nah, di sini paling ujung itu udah ada keterangan telusuri efek. Kita langsung klik aja. Nah, di bagian pencarian kita ketikin aja pantun gombal. Nah, seperti ini. Oke, guys, di sini udah ada ya. Tuh banyak banget kayak contoh-contohnya. Tuh filter-filternya ini udah tersedia. Kalian bebas mau pilih yang mana untuk filter pantun gombalnya. Di sini aku mau cobain yang ini ya. Nah, kita coba puter dulu. Nah, seperti ini ya guys contohnya. Kalau misalkan kalian udah cocok mau pilih yang mana gitu ya, kalian bisa pilih tanda panah ke bawah yang di bawah itu ya. Itu kita unduh guys. Nah, disimpan ke kamera ya. Jadi ini udah filternya itu udah disimpan ke story kita. Terus aku mau cari lagi. Nah, seperti ini. Nah, kayak gini guys. Kalian boleh unduh yang mana aja, bebas. Kalian mau yang mana? Filter pantun gombalnya udah aku download dan sekarang aku mau coba. Kita cari dulu filter yang udah kita downloadnya. Kita geser ke sebelah kiri. Nah, aku mau coba yang ini. Oke, di sini caranya kita bisa ketuk terus tahan lama ya, kayak bikin video gitu loh guys ya, ditekan lama aja gitu. Nah, sekarang aku mau cobain ya. Nah, tuh jadi si kata-kata pantun awalnya udah keluar ya. Terus ini kita tahan lama dulu. Nah, jadi seperti ini guys, tuh ya, untuk pantun gombalannya tuh kayak gini. Nah, ini udah jadi kalau udah kayak gini kalian bisa langsung upload ataupun dibikin cerita ya. Terus kalian bisa share di media sosial yang kalian punya, ataupun kalian bisa klik tanda panah ke bawah yang bagian atas itu buat nyimpennya guys ya. Nah, sekarang ini aku mau hapus dulu karena aku mau cobain filter pantun gombalnya yang lain. Nah, ini digeser ke sebelah kanan ya guys, ini masih filter yang tadi ya. Nah, jadi kayak gini. Jadi untuk kata pantun gombalannya itu beda-beda ya guys ya. Di satu filter itu bisa banyak pantunnya. Nah, kayak gini. Untuk kayak framenya juga tuh beda-beda ya. Nah, ini dia hasilnya. Jadi kita bisa langsung aja dibikin cerita ya. Nah, kayak gini guys. Nah guys, jadi selain ada framenya ataupun kata-kata pantunnya gitu, dia tuh ada musiknya juga loh guys ya. Cuma di sini aku nggak sertain sama musiknya ya, di aku edit lagi gitu, nggak masukin musiknya karena takut kena copyright gitu. Jadi pokoknya kalian cobain aja sendiri karena di sini tuh emang dia ada musiknya gitu ya. Jadi seru-seruan aja gitu loh guys ya. Nah, di bagian sini dia tuh ada musiknya loh guys ya. Cuma aku nggak nyalain gitu, diedit lagi, dihapus di video ini. Nah, pokoknya kayak gini ya guys. Kalian bisa coba sendiri dan ini tuh ada filternya juga kalau misalkan kita tuh ngambil video kita ya. Jadi ke video kitanya itu ada filternya gitu loh ya.
jadi bagus banget buat selfie juga pokoknya. Oke deh guys, jadi itu dia ya untuk video kali ini. Semoga kalian suka dengan video ini dan juga semoga bermanfaat untuk kalian. Buat kalian yang belum subscribe ke channel YouTube aku, jangan lupa buat di subscribe ya sekarang juga. Bye bye.